Seorang remaja dikuatiri lemas ketika mandi di perairan berhampiran kawasan Fesis Lama Labuan pada pagi semalam. Ketua Polis Labuan, Sipitannya Muhammad Farid Ahmad berkata, remaja dikenali sebagai Muhammad Hilmi Hamizan Ahmad, 16 tahun, mandi di kawasan tersebut. Kira-kira pukul 11 pagi, rakannya menyedari mangsa hilang lalu segera menyelam dan mencari mangsa. Bagaimanapun, dia gagal menemui mangsa lalu bergegas untuk membuat laporan polis. Operasi mencari dilaksanakan oleh Jawatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan dan pasukan polis marine.